Nyempet mobil apa motor? Mobil. Mobil. Orangnya kabur. Jadi patah tulang lengannya sebelah kiri. Sebelah kiri mbaknya. Ini kaosnya disobek mbak ya? Jadi mbaknya patah tulang lengan di tengah sini. Lagi ya, jangan tegang, sakit sebentar apa-apa. Jangan ditegang. Tahan dikit, tahan. Jatuh dari apa motor? Di kejadiannya, Mam. Masih, Mam. Cepetan di bawah, Mam. Hmm. Tapi kalau patah di lengan di atas ini, Mas. Ya enggak punya orang udah dibetulin kok. Tadi mau ngegerak sedikit aja nih, Om Bang. Iya, orang udah gitu. Badannya ambil diangkat mas, tarik tarik kursi roda tarik. Di apaan kursi roda sini? Hasil jadi patah tulang lengannya sebelah kiri. Nah, kiri mbaknya. Ini kaosnya disobek mbak ya? Di jatuh dari apa motor? Di kejadiannya, Mam. Masih, Mam. Kronologisnya gimana? Kronologis. Bapak nanya. Oh, enggak nanya. Serempet motor. Iya, serempet di tabrak. Lagi bawa motor. Ayo. Siapin peralatannya dulu. Ini habis dibetulin di dip dulu nih dari sini kemari ya, jadi dipanjangin ya.
maksud dipanjangin itu prosesnya biar cepat, biar selain itu biar lempeng ya, gitu. Nah, paling hanya butuh perdan 3 roll paling ini nanti yang ukuran kecil itu dari itu rumah sakit ada tadi ya? Tambah 1 kecil apa 2? Oh yaudah berarti tambah ini jadi rasanya juga nyambungnya cepetan di bawah. Tapi kalau patah di lengan di atas ini jadi nggak boleh banyak gerak beda kayak sini ya. Kalau sini mah buat jalan-jalan nggak apa-apa tetap aja nyambung, tapi kalau lengan sini kalau buat jalan-jalan berarti nyambungnya agak susah. Beda kayak sini. Jadi itu berangkat kerja. Ini berangkat kerja di daerah Depok juga. Enggak berangkat kerja di sini kan. Jadi mbaknya patah tulang lengan di tengah sini. Lagi bengong. Lagi nggak bengong? Keserempet orang. Serempet mobil apa motor? Mobil. Mobil. Orangnya kabur. 4 nomornya inget nggak? Ada lecetnya Pak. Dikit doang. Bagian itu. Iya. Ya, jangan tegang, sakit sebentar apa-apa. Jangan ditegangi. Tahan dikit, tahan. Silang nyus. Iya. Ya pasti silang nyus. Bila itu 4 minggu. Mungkin itu. Tidak usah mendarang.
tutup. Wes, Pak. Mas ya. Ya enggak punya orang udah dibetulin kok. Tadi mau ngegerak sedikit aja nih Bang. Iya iya orang udah dibetulin makanya ini enggak boleh banyak gerak. Pas tadi ada pacarnya enggak? Enggak ada. Oh, ada. Wah. Tadi bilang saudaranya gimana? Ya itu saudaranya. Jatuhnya sama pacarnya. Aduh. Kok jadi saudara? Jatuhnya sama pacarnya. Pacarnya yang mana tunjuk tangan? Aduh. Tadi ngapunya saudara. Kan belum, belum jadi saudara. OTW. Minta kalau sembuh katanya mau nikah Pak. Amin gitu Pak. Duitnya belum berkumpul. Ini ntar ada rezekinya. Ntar kalau udah sembuh, kata masuk tadi bisikin saya mau nikah katanya. Eh nggak jauh lah. Saya cuci bos warteg, saya cuci bos kelas. Ya, jadi biar cepat nyambung, jadi nggak boleh bangun-bangun dulu ya. Bangun kalau istilahnya terdesak banget, terperangkap nah, banget. Ya. Ada pesan-pesan yang untuk belum pernah jatuh? Pesan-pesan. Hati-hati dalam berkendara, harus safety, ya. Ke helm kan tapi kan tadi. Aduh, oh, pakai helm. Ya. Pesan enggak berani berpesan-pesan. Udah mendingan ya, Mbak. Maksudnya ringan daripada disenggol gini aja. Sekarang geser ke sana. Geser, geser, Mbak. Oh, untuk